Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Oktober 2021. Insyaallah ini kita mulai bertransformasi. Ruangan ini yang tadinya holding dari B Enterprise akan kita jadikan masjid. Masjid Utsman bin Affan. Mohon doanya ya. Nanti kita ikutin terus bagaimana jadinya setelah jadi masjid ya. Alhamdulillah, ini sudah selesai beres-beres. Memang belum sempurna, tapi ini akan kita gunakan untuk sholat perdana Asar 21 Oktober 2021. Mohon doanya, semoga nanti tempat ini akan menjadi masjid yang insya Allah membawa keberkahan kepada perusahaan. Dan insya Allah besok kita akan pengajian perdana di sini, pengajian Jumat Al-Aqobah. Dan menandai pertama kalilah tempat ini akan kita resmikan sebagai Masjid Utsman bin Affan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini 22 Oktober, hari Jumat, 22 Oktober 2021. Bismillah, kita akan meresmikan Masjid Utsman bin Affan di Malang ya. Bareng-bareng dengan membaca basmalah, kita resmikan Masjid Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridha dan semoga masjid ini menjadi titik peradaban yang membawa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Masjid Utsman bin Affan ya. Masjid memang bukan hanya sekedar besi dan beton, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Masjid sederhana yang kami dirikan di lantai 2 kantor kami ya, hari ini alhamdulillah Jumat tanggal 22 Oktober 2021 bertepatan dengan hari santri, kita meresmikan Masjid Utsman bin Affan. Yuk kita lihat ada apa aja. Nah, ini ada ruang tamu, jadi kalau ada tamu-tamu yang datang kita bisa silaturahim di sini, nanti jadi bisa apa namanya menjamu tamu-tamu nanti di ruangan ini. Dan ini ada bagian depan masjid ya, ini ada bisa nanti kalau pas di dalam kurang nanti bisa ke sini. Yuk kita lihat. Nah ini bagian dalam, tadinya ini adalah kantor ya, office kami, dan dalam waktu cuma satu hari kita sulap, kita rubah menjadi masjid ya, walaupun mungkin tidak begitu luas, tapi insya Allah semoga menjadi manfaat dan seluruh karyawan yang ada di sini bisa ibadah dengan baik dan nyaman di sini ya. Tidak terlalu besar tapi semoga membawa manfaat yang besar. Kita lihat bareng-bareng. Setelah ini ada teman-teman hari ini syukuran sedang masjid makan-makan langsung. Nah ini pada makan-makan. Silakan, ya, yang perlu kali itu. Doakan semoga bisa istiqomah dan semoga masjid ini membawa berkah, membawa manfaat buat banyak orang di luar sana, dan juga membawa perubahan menjadi peradaban yang lebih baik lagi di sekitar tempat di mana masjid ini dibangun ya. Masjid ini menjadi titik awal peradaban kita dan semoga menjadi keberkahan buat warga sekitarnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon doanya, semoga kami semua istiqomah. Mohon supportnya dan juga mohon dukungannya.